Untuk menangani bencana terutama banjir di daerah aliran Sungai Citarum, pemirsa, ada 5 kolam retensi yang tengah dibangun dan ditargetkan akan selesai pada Desember 2021. Sedangkan untuk mengatasi bencana lainnya, terutama di Jawa Barat Selatan dan Kabupaten Bogor, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah menyiapkan pasukan kebencanaan yang bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Polri, TNI, BPBD, hingga Dinas Kebakaran. Usai gelar pasukan kebencanaan di depan Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan sejak Oktober sudah ada 500-an laporan bencana. Karenanya pihaknya berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti BPBD, TNI, dan Polri berupaya melakukan upaya pencegahan bencana. Jabar Selatan serta Kabupaten Bogor menjadi prioritas penanganan bencana kali ini. Apalagi menurut Ridwan Kamil, sudah ada cetak biru Jabar Provinsi Tangguh Bencana yang di dalamnya terdapat pelatihan, anggaran yang konkret hingga edukasi. Cetak biru tersebut akan dievaluasi pada 30 November mendatang. Sedangkan untuk mengatasi banjir di Das Citarum, berbagai pekerjaan telah dilakukan sehingga banjir di Dayakolot pun telah berkurang dari tahun ke tahun. Per hari ini dari bulan Oktober sudah disampaikan siaga 1, sudah ada 500-an laporan kebencanaan. Mudah-mudahan tahun ke tahun jumlahnya makin sedikit, ya, dan sehingga kita bisa fokus menangani Jawa Barat lebih baik. Kemarin saya ke Citarum melaporkan sebuah progres yang rekan-rekan media patut sampaikan supaya ada rasa semangat optimis dari warga. Bahwa sebelum pekerjaan-pekerjaan di Citarum, Dayakolot itu banjirnya 370 hektar genangan air berhari-hari. Sekarang, kalaupun ada berita banjir, itu masih ada, tapi tinggal 25%-nya. Sementara itu, Kepala BBWS Citarum Bastari menyatakan saat ini pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan kolam retensi Cienteng. Masih ada 5 kolam retensi lainnya yang tengah dikerjakan, yaitu Andir, Cipalasari 1, Cipalasari 2, Cisangkui, dan Cijambe. Kelima kolam retensi tersebut diharapkan selesai pada Desember 2021. Sudah jadi. Nanti ini 5 ya. Ada 5 kolam retensi. Yang besar yang Andir, Cipalasari 1, Cipalasari 2, Cisangkui, dan Cijambe nanti. Ada 5. Yang udah selesai. Polda dan kolam ini yang lagi ongoing. Yang selesai Cienteng. Cienteng aja. Cienteng selesai. Berarti sama Andir itu berarti 2 yang udah selesai. Kalau sama nanti ini 5. Ada 5 berarti 6 jadi ya. Langsung sekaligus itu. Sekaligus ya. Desember ini. Selesai semua. Total berapa? Mohon doanya. Menyikapi tingginya curah hujan, sejak Oktober Jabar sudah dinyatakan siaga 1. Untuk mengatasi bencana yang terjadi pun, Jabar sudah siap membangun pasukan kebencanaan maupun berbagai sarana seperti dapur umum, pengubah air kotor menjadi bersih, anjing pelacak, hingga alat selam. Gubernur pun menegaskan yang terpenting dari penanganan bencana yaitu preventif mitigasi, terutama longsor yang potensinya lebih besar daripada banjir. Karenanya dirinya meminta kepada Babin Kantibmas mengingatkan masyarakat yang berada di daerah yang curam dan di pinggiran sungai agar selalu waspada. Budi Hartati, Bandung TV. Sementara itu, pemirsa, cuaca ekstrim dan intensitas hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini dinilai bisa menimbulkan bencana di setiap daerah, apalagi yang berstatus rawan bencana. Oleh karena itu, warga pun dihimbau harus selalu waspada dalam mengantisipasi setiap potensi bencana di daerahnya masing-masing. Banjir, parah banjir. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan warganya untuk selalu siaga dalam mengantisipasi potensi bencana di wilayahnya. Hal tersebut dikatakan Doni mengingat kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, khususnya di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kami sudah apel siaga, mengarahkan seluruh personil dan kekuatan sarana prasarananya untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Yang kedua, kami sejauh hari sudah buat surat rapat koordinasi dan buat surat Rapor dalam rangka memetakan daerah-daerah yang rawan bencana. Mana saja, kemudian itu harus sampai kepada kecamatan, desa, RW, RT, dan masyarakat. Sehingga kalau ada hujan, di potensi yang rawan bencana itu mereka bisa lebih waspada dan bisa mengungsi sementara. Jadi kalau langsung sudah mengungsi. Jadi ada early warning system
di mana peta rawan bencana sudah tersampaikan oleh BPBD kami kepada camat, desa, sampai ke bawah, sehingga masyarakat bawah bisa lebih waspada lagi, kemudian mengambil langkah-langkah antisipatif ketika terjadi hujan turun cukup deras seperti itu. Selain menginstruksikan dan mengimbau kepada para pimpinan SKPD untuk siaga bencana, Doni pun berharap warganya untuk selalu siap bekerja sama dalam menangani semua urusan sosial kebencanaan. Diki Guntara, Bandung TV.